Apun, rapat anggota tahunan Primer Koperasi Kartika Garuda 27 untuk buku tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Pada pagi ini atau hari ini kita beserta pengurus bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan dengan aman. Dan selanjutnya, yang kedua, saya sangat berterima kasih atau bangga karena saya selama dinas di Sumatera ini selama 20 tahun belum ada yang namanya Ketua Pusat Koperasi Angkatan Darat yang hadir. Baru saya 2 tahun ini sudah 2 kali dihadir oleh Ketua. Tahun 1999 Kemudian pasal 26 yang mana setiap tahun hukumnya wajib koperasi melakukan kegiatan mempertanggungjawabkan hasil kerja selama 1 tahun. Dalam hal ini Primer Koperasi Kartika Garuda 27 dalam rangka pelaksanaan ini tepat waktu. Tepuk tangan untuk koperasi ini. Saya terima kasih atas nama pemerintah Kota Surabaya sudah melaksanakan undang-undang. Kemudian lebih dari kota itu bahwa tadi disampaikan juga secara keseluruhan di RKT tahun 2020 sebetulnya itu semuanya ada peningkatan yang kalau saya tidak mengatakan signifikan tapi luar biasa karena 190 lebih di rencana RAPB tahun sebelumnya. Tidak semua dana kecamatan yang paling tinggi ini secara keseluruhan apapun jenis koperasinya mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi di Primkop Kartika 227 rapat anggota tahunan tahun 2020 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun 2020 di samping untuk menentukan dan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil operasi ke depan. Ya, sesuai dengan ADAT. Rapat RAT tahun ini tidak sama dari sebelumnya karena rapat RAT tahun ini kita masih dalam suasana pandemi COVID. Namun saya harapkan tahun-tahun tidak ada. Kemudian saya berharap juga para pengurus mengawas begini usaha dapat menjadikan pandemi COVID sebagai tantangan untuk meningkatkan SHU seperti yang judul di depan ini. Tadi sudah banyak disampaikan. Jadi berada di panglima. Saya juga sebenarnya baru 5 bulan jadi Puskopeni. Jadi kita punya 81 primer mulai dari Banyuwangi sampai dengan Magelang. Dan baru saya pilih Banyuwangi, Asem Bagus, Sukodo sampai kita saat ini sampai bulan Maret akhir nanti kita fokus semua pilih. Sekali lagi kita tangan dulu untuk kenapa? Karena Primkop Kartika Garuda 27 ini baru mulai menangani. Karena di tempat tersebut, tapi berkat kepemimpinan pengurus yang sekarang dan pembinaan dari Bapak Dhani, tahunan ini depan ada buku-buku tadi disampaikan oleh Kapus Kopat bahwa rapat ini sebagai bahan evaluasi kemudian program kedepannya seperti apa maju tidaknya koperasi ya tergantung dari kita semua. Laporan selesai. Kerjakan.